teman-teman, kembali lagi di pertandingan Raja Linting Cup Sukasari. Yes, turnamen antar klub se-desa Sukasari ya. Skor satu sama ya para penonton. Fikri Jos. Skor kembali bertambah menjadi 3-2. Wisnu servis. Cukup cerdik dan imaja. Krijos mengeluarkan skillnya yang cukup luar biasa. Para penonton, skor menjadi 5-3 ya. Meninggalkan 2 poin untuk lawannya. Dani Maja. Skor kembali bertambah untuk Putra Arena 6-4. Kembali lagi bertambah ya para penonton skor. Dani Maja, Fikri Jose. Cukup seru pertandingan, ulet sekali ya para penonton. Fikri Jose bisa diambil Dani Maja. Fikri Jose bisa diambil kembali. Tatang masih bisa diambil ya. Masih bisa diambil. Pukul baik sekali, bola cepat yang di
dilakukan oleh nomor punggung 8 ini ya, para penonton dan skor pun bertambah menjadi 8-5. Kepada kedua belas pemain tadi diberikan oleh Bapak Wasit. Dan inilah tepat tadi. Masuk. Kembali bertambah skor 11-6 ya para penonton. Tujuh sebelas. Mantap. Fikri Jose kembali lagi membombardir lawannya ya. Skor kembali bertambah 13-8. Dicawer lagi ya. Apa yang terjadi para penonton? Terdapat 10 putar arena 15 para penonton sekalian. Hampir saja umpannya sukses dari saudara Adeng ya. Seperti apa yang terjadi? 11-15 ya para penonton. Nonton kembali merapat ya. Jadi
Kembali skor bertambah 17-12 Putra Arena 17. Perdapa kaos merah 12. Penonton semakin banyak ya, para penonton. Penonton di lokasi semakin banyak ya, para penonton YouTube Dian IP dimanapun Anda berada, lihat di pinggir, lihat penuh, lumayan. Poin 17-19. 17-19 ya para penonton. Fikri Jos. Putra Arena 20. Perdapa 17. Dua puluh ya para penonton, cukup kritis. Keras pukulan Dani Maja barusan. 20-21 ya para penonton. Tidak masuk servisnya, bertambah lagi skor 22-20. Mulai lagi pindah bola 21-22. Akhirnya 22 sama skor ya para penonton, cukup menegangkan. Dari
23 sama. 23 sama ya para penonton YouTube. Enjoy. Keluar lapangan, pukulan cukup keras sekali, tapi sayang sekali keluar. Empat sama ya para penonton. Sangat tajam sekali spike dari Dani Maja. 25-24. Kembali lagi Jus, 25 sama. Kembali lagi pemain untuk tim dari Perkapa, 26. Akhirnya habislah di set yang ketiga ini dimenangkan oleh tim dari Perdapa 27-25. Kedudukan sementara 2-1 ya para penonton.